Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jus salam pembuka kata di bismillah rum yang dimulai. Manalah segala niat mamak. Kadang bahasa batuah yang jauh tinggi dia mbak gadang. Alif ulama jadi pandai serta bentukan bung ketinggalan. Dusanak-dusanak kami pemirsa Perang TV dimanapun saja berada. Mudah-mudahan di hari dan elok kutikunan bayi weh. Kita selalu diberikan rahmat, kesehatan, rezeki dan melimpah nak mak ya. Iyalah. Aman dan teram segala urusan di rumah tangga ataupun urusan di masyarakat. Basuh kita balik dalam program Duduk Baselo. Bagaimana? Duduk Baselo kita akan berbincang-bincang tentang persoalan adat istiadat alam Minangkabau nak mak ya. Dan serupa takah biasa nangka menjadi narasumber kita ko. Beliau adalah Mak Kati serupa takah yang biasa jalankan memperbincangkan persoalan adat istiadat alam Minangkabau. Serupa nantaralah nama ya. Adapun nangka menjadi pokok perundangan kita hari kini ko nama ya. Ya. Tentang persoalan adat. Adat ko kini perlu kita sampaikan kepada generasi-generasi muda kita balik nak jan lapuk dek hujan lakang depan nih jalan biasa orang lalu cukup dek lirah manggalih nama yang namanya lambek kalau tak kita sampaikan kepada generasi-generasi muda ko apa banan adat ko dan sebenarnya apa nak nampak persoalan adat tadi tu ya. Lama-lama kemanakan awak ko anak-anak awak ko generasi-generasi milenial ko nyo akan tak tahu kalau tak tahu ni besok mulainya lupa nama ya kalau nyo lupa besok hanya nak cuci jadai tu nah itu dah kan indah milenial saja tu Induk-induknya juga nyo kalau nyolah bawa baju songket, yeah. Nyolah bawa baju pada sikit, lah bawa kodek pada sikit, nyolah berada di situ. Kan ni tu isi nak do, kulit lagi. Jadi itu nak kan kita bahas kini ko tentang persoalan adat nan nampek tadi nama ya. Jadi, insyaallah. Langsung saja mak kita bahas tentang persoalan adat nan nampek. Awak mungkin tidak akan membahas cajak selah di dunia nak di rumah ko. Kemenakan kato adatun asa dari bahasa Arab yang menunjukkan terhadap adek itu. Jadi nan adek itu ndak hanya dalam bahasa Minang adek. Sebab kato salah seorang orang yang terhebat menurut amat orang Minang adalah profesor imam besar di mungkin profesor Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau pernah bercerita dalam beberapa kitabnya dan amat minta ke Dr. Yulizar Yunus, adat itu adalah akan dicerminkan oleh perilaku orang dan sadang hidup. Agama itu adalah, syarak itu adalah akan dicerminkan oleh perilaku orang dan sadang hidup. Artinya apa itu? Adat jo syarat tu terletak di tubuh awak nan sama. Tubuh awak nan sedang hidup ko nan ingin mencerminkannya perilaku orang tea, perilaku orang rusak tali satunya, perilaku segala macam itu akan tercermin dari perilaku. Tidak ada pisahannya antara adat jo syarat. Di mana pemisahannya? Ada namanya adat sabatan panjang. Iya. Atu untuk caro-caro, caro banagari, caro basuku, bamamak, bakamanakan, barumah, batanggo, baurang hampir gini. Itu ada sawatan panjang mengatur. Nyo harus berlaku sama untuk alam Minangkabau. Di dalam dan tadi itulah dikelompokkan oleh para orang tua-tua saya suatu banamo nyo adek nan hampir. Adek nan hampir. Ya. Jadi nan adek itu bukan baju saja. Nan adat itu bukan perilaku saja. Nan adat itu mencerminkan totalitas dari jauh lalu awak pagi jo baju-baju awak tua lah tercermin awak berada di agama. Contoh, ada salah seorang ulama badannya kekot, dia gaya baju ano, baju singlet, pangkalangan kok kadang. Sudah tu awak gaya tato dan misalnya apa itu sih mah? Aja tagak buya senang buya dipotos teh. Baapan cari orang terhadap buya? Betul kan nak perilaku buya? Jo kulit nado gini ko, jo skin nado gini, jo pakaian nado gini, jo perasaan nembok betul kan? Jadi perasaan itu pun akan dipengaruhi oleh kulit nan awak pakai, baju nan awak pakai segala macam. Batu kapatang ko, amat sangat setuju.
dan malah itu usul dari ABSSBK dari Kelitbangan Pemda Sumbar. Indua suruh apa-apa hari kami ikut bajunya di kantor. Seluruh beliau tadi itu kalau hari Jumat ikut bajunya. Itu kan santiam. Lah mencubo mengganti skinnya, kulitnya, casing kalau bahasa anak moyo kan bahasa milenial ya. Bahasa milenial ya. Nan Android go atau yeah. casingnya. Ah, apakah coba ganti casing? Nan isi dalam bisa berubah. Dari duo memorinya bisa menjadi 8 saja. Iya. Kan tak mungkin lah. Nah itulah. Jadi sebagai anjuran pertama dari pemerintahan Sumatera Barat bahwa baju kuruang laki-laki baju iko pakai kain sarung iko itu sebuah terobosan yang sangat rancak. Tapi akan lebih rancak lagi kalau diisi skinnya, casingnya tadi itu jo pemahaman adat. Nah, di situ terletaknya salah satu nan akan kita bincang kini ko adek nan nampe. Nah mana adek nampe? Adek sabana adek. Adek taradek. Adek istiadek. Adek nan diadek. Adek nan sabana adek ku inda adu lainnya doang. Pasti Al-Qur'an isi. Adu ronyo basandi kitab Allah. Adek nan basandi sarak, sarak basandi kitab Allah. Walau kabe dapat dibuka nan buhu anda kuliah kuya. Jadi nan adek sawana adek itu pasti Al-Qur'an di sini. Serti ampe kitabnya tu. Nah, kemudian adek nan taradek. Iko nan berlaku sama asalnya dari ayat Tuhan nyuo. Nan berlaku sama untuk kita di Minangkabau. Apa tu? Adai api sipek nyuange, sipek nyu membaka, war raso nyuange. Adai air sipek nyu sajuk nyu membasahan. Adai nanlah tabau secara alam terkembang jadi guru tu. Nan disabuk-sabuk dek beberapa petinggi Minangkabau. Tambo alam, tambo alam tu. Nan tambo alam sesungguhnya adalah alam terkembang jadi guru. Ah, guru adai tu ah. Adai sewana adai, tu adai nan teradai. Adek menggoreng ke kuali itu bahagian dari adek teradek. Yeah. Adek batanak ke periwak. Adek mandi ke pincuran, seisua. Walaupun ini dalam bibir orang lah boleh mandi gini. Lah bisa mandi kalau dulu ke pincuran namanya. Itu lah terjamin di situ. Adek nan istiadek nama apa? Nan ada istiadeko nan sawananya. Disikolah satunya satu titik tolak. Kecek para petinggi di kampus, banyak kampus awak di siko. Nan ada itu adalah kesepakatan cik. Batu tapi nan ada kesepakatan tu adalah ada nomor tiga. Banamonyo ada istiadat. Nan ada istiadat itu maknanya apa? Di dalam ada nagari urang padang panjang, urang pariaman satu memakai. Di dalam ada nagari urang pariaman, urang padang panjang satu memakai. Ketika tampaknya di mah terjadi perkawinan silang. Adek orang Padang bisa dipakai orang Bungoy, adek orang Padang bisa dipakai orang Solo. Terjadi kawin meminang. Pindah aku melompek paga ke perkawinannya juga pindah negari ya. Kalau meminang besok ke Solo engku tolong bawa iko, bawa iko, bawa iko. Jadi, tapi kalau aduk kunjung balasan ke Padang besok bawa iko, bawa iko. Jadi seling menghormati, seling memakai. Itu satu-satunya adek nan kesepakatan. Kalau banyak buku mengejekan adek itu adalah kesepakatan. Adek nama itu yang iya, acik itu nya. Di adek istiadek nan dikatakan iya. Adek dan merasakan hasil kesepakatan tadi itu. Iya, kita masuk meli kacang. Awak bajalan juga ni. Sukatan di dalam. Keliling kampung juga tangin atau keliling ke para-para orang. Nampak orang mengka kacang. Kapa jual mata agaknya mak. Iya Ustaz, ambolah membeli. Jadi jual sukatan mas tau boleh. Kuah ambara mak menjual cik sukatan kau 2,000. Dek amak kau nyu pinjam sukatan kurang nan punya nama mandi kau. Nyu isi penuh-penuh. Nyu isi penuh-penuh tu nyu salin ke sukatan ini. Oh enggak bisa dah kau setan. Kalau ikut sukatannya sampai 2,000 bisa mau menjual. Kalau nan 2,000 itu kau sukatan nombor. Bacari kesepakatan antara kita je orang lain. Itulah yang dikatakan adai istiadai. Jadi secara garis kadangnya
mungkin sesudah itu karena lah nampak lo ada apa-apa sudah itu kita sembuh. Iya. Ini tergantung Encik mah nak sampai lo dah. Iya. Jadi dah sudah dan dirubah ko semakin sengit lah pembicaraan. Ini kalau masalah adik ko kalau kita berbincang-bincang mau total jumpa ketik. Ko hendak kamu habis tu. Enggak ambur. Kalau lipat lapis se kami berdua ko ambur enggak 6 bulan mesti ngutar kami berdua. Jadi jangan kamu matur tetap di program Duduk Basindo Padang TV. Didulang sadulang lai pendulang ameh di bangku di ulang sajabang lai penyambung cerita nan terputih tadi takko nama ya. Jadilah kita bahas tigo. Adek nan sabana adek, adek nan taradek, adek isti adek. Kini nan kampek lah. Adek nan baradek. Adek nan diadek. Nan diadek. Sawananyo adek nan diadek engko supaya masyarakat awak tahu iku adek meniru menuladan. Nan pan yang banyak fenomenanya hari kini dan tidak ada sebuah inisiatif. Nan nampaknya tu dari wali nagari, dari bus, bamus, dari camat, dari segala macam, tidak ada nan nampaknya tu. Aksennya. Kenapa begitu? Di dalam adat istiadat adat nan diadat engko dalam adat nan ampek tadi nan pan yang buruk ke kau? Adik yang diadakkan kau? Ianya menirunya misalnya. Orang mempabueknya, mengaritnya, mempapakai lo. Orang memakainya, nyetiru risuak. Orang mengarajuannya, nyupakai lo. Rubah-rubah sang ini. Jadi itulah yang terjadi beberapa puluh tahun terakhir itu. Satu contoh, dululah pernah juga kita bicara di Duduk Basilo. Tapi lintasannya beda kan? Balain sang ini. Di dalam hadis, Rasulullah, kalau hadis rasul itu mestinya jatuhnya ke adik sama adik. Yakin kan? Iya, betul. Dalam adik dan sama adik itu pelaminan pakai rumah. Dan dalam adik dan sama adik itu dikecehkan dari Abu Rairah. Seandainya terminum air sedang berjalan. Disengaja atau tidak disengaja. Sebaiknya engkau muntahkan kerana haram. Minum tak minum air sedang berjalan sebaiknya dimuntahkan. Apailah cari orang beralik kopi tu lah. Meja entah 60 entah 40 nak undangnya tengah 2000. Yo makan tagak berjalan-jalan dan banyak. Jadi bundokan buang tukang catering, tukang niniak mamak nak punya alik tak punya perhatian untuk ikut lah. Ini pasal disarak, ini mengecek je ada pasal disarak. Tapi nanya lakukan ini tak. Tak boleh minum serang berjalan. Akhirnya orang datang ke tempatnya beralik disuruhnya makan berjalan. Kok kenyataan hari ini tu? Tu nak baik kerana no, lah tiru-tiruan. Si Anu tu beralik di UPI. Si Anu tu beralik di Kaharudin. Awak sinalo lebih suak. Kalau lebih sesuai sewanya. Lala makan berjalan-jalan lah. Fenomenanya. Dari mah mulai makan berjalan. Induk-induk nan indak punya pendidikan Minangkabau. Nan maja anaknya makan berjalan ke halaman. Kau sama suka ketek kayak mak ya? Sama suka ketek. Kuti kau anaknya ketek. Ah nyok aja kalaman pergi makan lah. Kama-kama anaknya lari nyok aja kian. Akhirnya lah gadang makan bajalan tu lah SMP nyo. Nyok punya kenyo sama makan jagungnya. Dek kanu tak pernah diari dek ayahnya. Ayahnya entah lagi tahu entah tidak bahwa iko haram lo dek anaknya. Menurut sunnah tak lo tahu ada. Iko lah nan terjadi beberapa dekade terakhir tu. Nan meniru menularkan. Itu baru cie soal makan bajalan. Yang kedua, Rasulullah datang ke muka bumi, diutus Tuhan turun dengan Al-Qur'annya. Orang membawa Al-Qur'an itu turun ke Rasulullah. Salah satu tujuan Al-Qur'an turun itu dalam bahasa banyak ulama perbaikan akhlak dan budi pekerti. Tak masuk di eksenkannya di Nabi sekali. Nabi mempunyai aplikasi memperbaiki akhlak dan budi pekerti.
Kemudian Karajo Nyunan Kadua memerdekakan budak. Urang padusiku ndak namuh di babagai-bagain sama so beliau itu diantak, ditikam, dipancung di segala macam macam. Mestinya lebih banyak urang padusiku berselawat pada awak andanya. Salah satu budak yang dimerdekakan Nabi itu adalah perempuan. Akini anak daro awak malakeen suntiang gadang. Kodenya atau kain 3 meter kamu kau bantu burak kata bang. Iya iya betul betul. Radang untuk ramban ayam lah. Bantu ramban ayam. Ah tu nyo tambah budak baduo pangke roknyo kalau nyo ke kamar mandi. Iya. Alai batarati pajar. Sedangkan Rasul so memerdekakan budak kerajonyo. Adi generasi hari ini kerana kurang ajaran di ayahnya ndak sampai pengetahuan ayahnya. Anjo tambah budak pangke roknyo ke kamar mandi. Hmm. Pangke roknyo kalau miliak kama-kama. Mak Rasul kau lah luar biasa fenomena ndak optimis kata Allah jo mak dia doh tentang adat Minangkabau ku bisa bangkit balik ah lah sangat pesimisnya manca liat fenomena itu ado nambah repuang baju anak daro tu siko ado nan dadonyo di lubang kadang-kadang ya. Samantaro baju anak daro tu di siko pakai tokah namanya batu tuik pangkainggo pangkata liyenyo gua yo ndak nampak sekete Allah jo doh. Baru menyiap kudu-kudu di luar, menyiap penyaram atau segala macam di luarnya. Akini bapak ragai. Itu satu. Beberapa tahun lampau, lah dalam kopi rokok nasi gojo lah tiba ojo corona. Ama batanya ojo mahasiswa mak diunang. Dek lah hasil lah lain lo pahamnya nampaknya taro orang kini gue. Lah mulai pacaran. Alah tamai kanakan lah sudah. Yeah, sudah. Yeah. Aduh lemak, nak berada dalam tahun kau kami sudah mah. Tu kau cari le surik kambal le kau kecewa. Nan surik nikah kau kan kambal. Nama merah marun warna hijau taruang. Ah tu ah. Kau cari le surik kambal le mak. Ya kemungkinan dia. Tu lah raja-raja masak kan. Tu kalau masak le mak kini banyak mah. Cari so babu kau berdua so aja. Iya iya. Tak itu bahasanya. Iya betul. Cari pembantu kau berdua je. Tak amak menyikapinya je kata babu. Baniai kaum ibu sendiri nan ingin mencari pembantu atau mencari babu dari kaumnya. Cuba bayangkan pola pikiran apa yang ada di kepala orang perusi kini. Sementara Rasulullah memerdekakan budak. Di indu-indu hari kini sebahagian akannya tambah budak untuk penyasah kainnya, untuk para cik bawangnya segala macamnya. Hanya kena tambah budak kat berdua saja. Apa fenomena itu? Ama ndak mengerti mak. Mudah-mudahan berakat lagi dia jo awak di Padang Siti ko mo tau tak lah. Kalau indak nak 100% agak 25% kok lai barubah-barubah jo kan alhamdulillah dah. Lai dingi-inginnya nama ya. Alai dingi-ingin jo itu. Jadi kalau pitu ama ndak do na lain jalannya. Sasek surui kalangkah kembali pulangnya ke Bala Bejo. Lah sasek awak di ujung jalan baban dia lah ke pangkal jalan. Jangan diturui enjo ayun cikak bebuai kon lai karam beko putui tadi tu. Ah jadi ulanglah balik ba. Kok dapat walaupun tidak sepenuhnya. Ulang-ulang balik memahami Minangkabau tu. Supaya sakite raso. Prima ah mak. Iya. Amak pernah ke Medan. Malah tanggal insyaallah tanggal 21 besok ke Banten. Rasanya agak lebih beradik orang di rantau pada orang di kampung ya, awak gini baat. Pasobasi segala macamnya kata orang nampiknya agak lebih beradik orang di rantau gini rasu amak wah. Bukan awak menyalahkan orang di kampung awak. Ya. Padu nan beradu di negeri sendiri itu. Agak rancak sengenek di rantau orang. Mawai awak sajunya beri maaf bau mak kalau salah menempatkan ya. Kata wah. Segala macam tu. Itu fenomena awak hari ini. Jadi nan sarancaknya salah satu teorinya adalah mengumpulkan seluruh pemegang hak sewa dari tenda-tenda. Bagaimana wali kota, bupati menyikapi itu, dikumpulkan seluruhnya itu diberi mereka wejangan adat. Ada cik, amat tak sabuk namanya, berada di Padang. Ambo ndak perlu ambo beradik-beradik ke remak. Itu jawapannya remak di FB. Di kami layak jual barang laku nomor 1.
tergantung permintaan konsumen. Iya, iya, iya. Takah itu persoalannya ketika terjadi dari nyobarale kami tergantung permintaan konsumen. Kalau barebuang bajunya juga konsumen itu lunan mintanya. Cuma dulu cik nang kata-kata anyo nak menyarankan iku baju terbaru ko baru belum pernah ba pakai le. Jadi yang foto di meja dia. Baca dia tu hayo. Kalau dua orang pakai le ko. Iyo. Ha itu. Jadi itu. Jadi seakan-akan kini ko dek karena kalau baso saya isu ko tagilan-gilan nama ya. Ano mo itu? Awak ada sok-sok modern-modern ko ah. Ah tu ah. Jadi sehinggonyo awak sendiri secara tidak langsung dek karena awak sok-sok ke modern-modernan ko. Lalu puak jenis sawanabana. Jangan punya awak surang. Jo baju awak tadi tu lalu puak. Jo baju awak baju tadi. Kok tiburin laki-laki awak kan sebenarnya kayak ini kok berbaju apa? Talu apa lango? Talu apa lango? Bahasa Rawa Panjang lah tiburin nama itu. Iya. Cuma dek karena kini awak adalah sok-sok kemodernan. Sehinggonya kini, ya biasa saja macam lihat orang kini kok. Kok nampak rusi mas Rawa Udah hanya pakai mas. Iyo. Betul rumah tu. Iyo. Entah ganti-ganti tak pak. Jadi pemahaman adat itu sebenarnya kini yo kok dapat yo benar-benar digencarkan baik itu dari pemerintah sendiri nama yo. Santu yo. Sudah tu kok dapat sekali seminggu tu awak di taman budaya kah atau duduk-duduk di kegiatan kemasyarakatan nanti kok harus kita bahas boleh nama. Betul betul. Nah jadi kalau sebenarnya kok kadi ceritun mana gini kok cerita tentang adat gini kok tidak sudah nama ya? Tidak mu ada. Cuma ada durasi yang membatasi kita mak. Ah. Nah, dalam waktu dan kesempatan tentu kita sembuang balik cerita-cerita. Insya Allah. Nah. Kalau umur panjang. Well, pemirsa Padang TV gua sebenarnya kok ke baso kini tak gantung cerita kok mak. Cuma ada durasi yang membatasi. Mungkin dalam waktu dan kesempatan Mak Kati akan meluangkan waktu lu balik untuk cerita-cerita juga kita. Membahas persoalan adat istiadat Baabana dan adat itu sebenarnya orang Minangkabau namanya. Iya. Jangan sampai bak kecek-kecek tadi itu jalan biasa orang lalu cepat dari orang Manggalek. Atua. Hanya dulu pantunnya cik mah. Apa teman? Rasian pamena lalu. Kecimpuan pamena mandi rasian pamena lalu di barih juo tak kuat tibo. Ku indak tak jalan ni, jo maaf saja kami ato. Aduh rasi mana mau kau gitu. Ayo. Untuk ini kok kita cukupkan dulu sampai skop program duduk bersama kita. Mudah-mudahan lewat waktu kesempatan bisa kita sambung kembali. Akhir kata Tuhan bersama dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.